بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. Para pemirsa rahimakumullah, ada sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan oleh Imam Muslim, di mana kandungannya merupakan nubuwah atau prediksi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam soal nasib kaum Yahudi di akhir zaman. Lengkapnya hadis itu sebagai berikut. La taqumu sa'atu حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبي اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر أو الشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقدة فإنه من شجر اليهود. Artinya, kiamat tidak akan terjadi hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi, lalu kaum muslimin membunuh mereka, hingga kaum Yahudi bersembunyi di balik batu dan pohon. Lalu batu dan pohon itu berbicara, berkata, hai muslim, hai hamba Allah, ini orang Yahudi di belakangku, kemarilah bunuhlah dia, kecuali pohon gharqad, karena ia adalah pohon kaum Yahudi. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku rahimakumullah, dalam satu hadis ini ada beberapa pelajaran penting yang bisa kita petik. Yang pertama, dari hadis ini kita berkesimpulan bahwasanya konfrontasi antara muslim versus Yahudi merupakan sebuah konfrontasi abadi, as-sira' al-abadi. Dan hal ini terungkap dengan kalimat la taqumu sa'atu hatta yuqatilal muslimun al-yahud. Tidak akan terjadi hari kiamat hingga kaum muslimin memerangi kaum Yahudi. Kalau kata orang Betawi, sampai kiamat enggak ada ceritanya kita berdamai dengan Yahudi. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, pelajaran pertama ini merupakan pelajaran yang sangat penting. Bahwasanya jika kita sudah tahu konfrontasi antara muslim dengan Yahudi akan berlangsung terus hingga datangnya Yaumul Qiyamah, berarti tidak ada ceritanya kita perlu berpikir untuk berunding dan berdamai dengan mereka. Sebab bagaimana mungkin kita bisa berunding dan berdamai dengan kaum Yahudi, bila mana di dalam Al-Quran terdapat sekian banyak kisah mengenai Bani Israel kaum Yahudi yang bertingkah laku dengan kurang ajarnya terhadap manusia yang paling mulia, yaitu al-anbiya wal mursalin alaihimussalam, para nabi dan para rasul. Kita temukan di dalam Al-Qur'an bahwasanya Bani Israel itu sering sekali menunjukkan kebejatan mereka, perlawanan mereka, penentangan mereka, ngeyelnya mereka terhadap para nabi. Sampai-sampai ada satu ungkapan dalam Al-Qur'an yang mencerminkan basic attitude, ya, sikap dasar dari kaum Yahudi, yaitu ungkapan sami'na wa asaina, kami dengar namun kami durhaka, kami tidak mau mentaati. Ini sangat bertolak belakang dengan orang-orang beriman yang dalam Al-Quran digambarkan memiliki basic attitude, sikap dasar, yakni sami'na wa ata'na, kami dengar dan kami mentaati. Begitu juga kita jumpai bahwasanya kaum Yahudi, mereka terhadap para nabi mereka tatkala diperingatkan akan ancaman siksa Allah Ta'ala berupa neraka, mereka dengan ringannya berani menantang dan mengatakan ayyaman ma'dudat, ya kalaupun kami masuk neraka paling hanya berapa hari, na'udzubillah min dalik. Nah, bagaimana mungkin saudaraku terhadap satu kaum yang kepada para nabi saja mereka luar biasa mensiasatinya, lalu kemudian kita berpikir bisa berunding dan berdamai dengan mereka? Tidak mungkin, mustahil. Oleh karenanya Nabi memberikan sebuah
ungkapan yang begitu jelas, bahwasanya konfrontasi antara Muslim dan Yahudi akan berlangsung terus hingga yaumul qiyamah. Dan oleh karenanya kita perlu memahami beberapa hal yang dijelaskan Allah dan Rasulnya mengenai watak kaum Yahudi sehingga mereka menjadi musuh kita yang abadi. Di dalam surah Al-Ma'idah ayat 82, Allah Ta'ala berfirman, لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِلَّذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ. Sungguh kamu Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan dapati manusia yang paling hebat permusuhannya kepada orang-orang beriman adalah kaum Yahudi dan kaum musyrik. Kemudian di dalam sebuah hadis riwayat Ibnu Khuzaimah bersabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Innal yahuda qaumun hasadun wa innahum la yahsuduna 'ala syai'in kama yahsuduna 'ala as-salami wa 'ala amin." Sesungguhnya kaum Yahudi merupakan kaum yang penuh sifat hasad. Dan sesungguhnya mereka tidak hasad terhadap sesuatu sebagaimana hasadnya mereka terhadap kita, orang-orang beriman, kaum muslimin. Terutama dalam dua perkara, yaitu perkara ucapan assalamualaikum dan perkara ucapan amin. Saudaraku rahimakumullah, hasad kita orang Indonesia sering mengartikannya sebatas dengki. Padahal hasad bukan semata-mata dengki. Hasad mengandung tiga unsur. Pertama, orang dikatakan hasad bila mana melihat orang lain mendapat karunia Allah, dia iri. Kemudian yang kedua, lebih daripada sekedar iri, dia menginginkan agar nikmat karunia yang diterima orang lain itu lepas dari orang itu. Dan bahkan yang ketiga, mereka berusaha, berupaya melakukan konspirasi agar karunia itu berpindah ke tangannya. Inilah hasad. Nah, Nabi Muhammad SAW menggambarkan bahwa kaum Yahudi itu memiliki sifat hasad yang amat sangat, dan mereka tidak punya sifat hasad yang lebih dahsyat tenimbang sifat hasad mereka kepada kita umat Islam dalam dua isu. Isu ucapan assalamualaikum dan isu ucapan amin. Dua isu yang mencerminkan hablum minan nas, hablum minallah. Hubungan kita dengan sesama manusia adalah hubungan mengucapkan kalimat salam. Dan kalimat salam ini adalah simbol ukhuwah Islamiyah, kasih sayang, persaudaraan sesama orang beriman. Ini menunjukkan persatuan orang-orang muslim, dan mereka sangat benci dengan persatuan orang muslim. Oleh karenanya semua upaya divide et impera, pecah belah, mencerai beraikan di antara sesama muslim selalu dilakukan oleh kaum Yahudi. Yang kedua, ucapan amin adalah cerminan kaum muslimin yang gemar sholat berjamaah, terutama di masjid. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, kita harus menghidupkan sholat berjamaah, terutama di masjid. Karena apa? Bahkan seorang rabi Yahudi pun suatu ketika diwawancarai di sebuah televisi, stasiun televisi di Amerika Serikat. Dalam wawancara itu dia mengatakan kepada wartawan yang mewawancarainya, beliau mengutip hadis Nabi ini yang sedang kita bicarakan ini, tidak akan terjadi hari kiamat sebelum kaum muslimin memerangi kaum Yahudi dan seterusnya. Dan ketika dia membacakan hadis ini, wartawan itu segera terkejut dan wajahnya menjadi pucat pasi. Mungkin karena wartawan ini pun Yahudi yang ketakutan mendengarkan hadis Nabi ini. Sehingga dia langsung bertanya, wahai Pak Rabi, apa yang harus kita lakukan jika hari itu tiba? Maka dengan tenangnya Rabi itu berkata, tenang sajalah. Kalaupun hari itu datang masih lama, karena syaratnya belum terpenuhi. Apa itu syaratnya wahai Rabi? Kata si wartawan. Rabi itu kemudian mengatakan, syaratnya mereka kaum muslimin akan memerangi kita kaum Yahudi bila mana sholat subuh mereka di masjid-masjid sudah mirip dengan sholat Jumat mereka. La haula wa la quwata illa billah. Saudaraku rahimakumullah. Kemudian pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah bahwa Nabi SAW ingin mengarahkan kaum muslimin untuk menyadari bahwa menghadapi Yahudi hanya ada satu solusi tunggal. Solusi tunggal itu adalah al-jihad, bimakna al-qitalu fi sabilillah. Berjihad dalam pengertian berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Nabi mengatakan, fayaqtuluhumul muslimun al-yahud, sehingga orang-orang muslim memerangi, membunuh orang-orang Yahudi. Subhanallah. Nah, mungkin kita terkejut mendengar hal ini. Tapi sejujurnya saudaraku rahimakumullah,
Kalau seandainya kita rajin membaca Al-Quran, kita biasa mendengarkan hadis-hadis sahih dari Nabi Muhammad SAW, ini bukan barang yang aneh, ini barang yang sudah sewajarnya. Contoh, di dalam surah Al-Baqarah ayat 216, kita jumpai firman Allah Ta'ala yang menyatakan, kutiba alaikumul qital wa huwa kurhul lakum. Diwajibkan atas kalian berperang, walaupun berperang itu sesuatu yang kamu tidak sukai. Tentunya berperang di sini fisabilillah, bukan perang konyol yang tidak jelas benderanya apa. Nah, Allah Ta'ala maha tahu. Allah mengatakan, wa huwa kurhul lakum, walaupun kamu tidak suka dengan berperang. Tetapi kata Allah sendiri, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu padahal dia baik bagimu. Kemudian sebaliknya kata Allah, wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrul lakum. Dan boleh jadi kamu menyukai, mencintai sesuatu, dalam hal ini perdamaian yang semu, tetapi sesungguhnya dia buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahui. Begitu juga kita jumpai misalnya di dalam surah At-Taubah ayat 111. Bagaimana Allah Ta'ala menggambarkan sebuah jual beli yang paling baik antara hamba Allah yang beriman dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sang pencipta. Allah berfirman, "Inna Allah ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Yuqatiluna fi sabilillah fayaqtuluna aw yuqtalun." Sesungguhnya Allah telah membeli jiwa dan harta orang-orang beriman dengan bayaran, dengan upah berupa jannah, syurga yang penuh kenikmatan. Dan hal ini terjadi karena apa? Mereka berperang di jalan Allah, sehingga mereka membunuh atau mereka terbunuh. Subhanallah. Jadi saudaraku rahimakumullah, al-jihad dalam pengertian al-qitalu fi sabilillah adalah suatu perkara yang digariskan, disyariatkan di dalam Al-Quranul Karim. Di dalam hadis pun kita jumpai, misalnya ada hadis riwayat Imam Abu Daud di mana Nabi SAW bersabda, "Man mata wa lam yaghzu wa lam yuhaddith nafsahu bil ghazw, mata ala syu'batin min nifaq." Barang siapa mati, meninggal dunia, wafat, dan dia belum pernah berperang, dan dia tidak pernah bercita-cita untuk berperang di jalan Allah Ta'ala, maka ia mati dalam salah satu cabang kemunafikan. La haula wa la quwata illa billah. Jadi saudaraku rahimakumullah, seorang mukmin yang sejati adalah seorang yang menyatakan di dalam dirinya bahwa komitmennya, loyalitasnya kepada Allah, kepada agama Allah, kepada dinul Islam ini sedemikian rupa sehingga dia rela untuk menyerahkan jiwanya bila mana tuntutannya adalah demikian. Karena apa? Karena al-Islam merupakan a'zamun ni'mah, ni'mah yang paling besar, yang sudah sepatutnya kita rela untuk mengerahkan, mengorbankan jiwa kita, nyawa kita bila mana perlu untuk memelihara keutuhan Islam, iman kita ini. Nah, saudaraku rahimakumullah, namun demikian tentunya kita menyadari bahwa situasi dan kondisi tidaklah mudah untuk kemudian kita bisa berpikiran melakukan langkah ini. Sebab ini langkah yang menuntut persiapan yang lengkap. Contohnya, Allah sendiri yang menyatakan dalam surat Al-Anfal ayat 60, وَعَعِدُّ لَهُمْ مَسْتَطَعْتُ مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ وَآخَرِينَ مِنْ دُونِهِمْ لَا تَعْلَمُونَهُمُ اللَّهُ يَعْلَمُهُمْ. Artinya, siapkanlah untuk menghadapi mereka, musuh-musuh Allah, segenap kekuatan yang bisa engkau persiapkan, dan termasuk dari kuda-kuda yang ditambat. Saudaraku, istilah kuda-kuda yang ditambat adalah istilah armada perang di zaman Nabi SAW dan para sahabat. Dan itu berarti di zaman kita sekarang adalah persiapkan pula lah kekuatan militer, kekuatan angkatan perang, yang dengan itu kalian akan menggentarkan musuh-musuh Allah dan musuh-musuh kalian, serta musuh-musuh yang kamu tidak mengetahui mereka, tetapi Allah mengetahui mereka, yakni al-munafiqun. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, selamanya bila mana orang-orang beriman kaum muslimin sudah mulai menyadari pentingnya mempersiapkan segala jenis kekuatan termasuk quwwatul jihad fi sabilillah, maka pada saat itu setiap orang yang memusuhi Islam dan Allah Ta'ala pasti akan terteror, merasa terancam, merasa gentar. Dan itu juga berlaku bagi orang-orang munafik, karena orang munafik tidak pernah bisa memahami kewajiban al-jihadu fi sabilillah.
Sebaliknya orang-orang beriman sangat mengimani dan bahkan sangat mendambakan resiko tertinggi daripada jihad itu, yakni al-mautu fi sabilillah, mati di jalan Allah Ta'ala. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, di dalam sirah nabawiyah kita jumpai begitu banyak kasus di mana kalau jihad sudah dikumandangkan, Nabi tidak tinggal diam. Nabi litsus, Nabi lakukan penelitian khusus terhadap setiap sahabat yang mau berangkat jihad. Dan bila sahabat itu memiliki kekurangan kesiapan, apakah itu persiapan mental, apakah itu persiapan fisik, termasuk persiapan dana, infak, maka Nabi tidak izinkan dia berangkat. Dan seorang mukmin sejati, tatkala tidak diizinkan oleh Nabi berangkat, di dalam Al-Quran digambarkan, mereka pulang dengan meneteskan air mata, karena mereka sedih tidak bisa menginfakkan apa yang bisa mereka infakkan untuk berjihad di jalan Allah. Sebaliknya orang-orang munafik, begitu pengumuman jihad akan berlangsung, mereka justru tergopoh-gopoh datang kepada Nabi, mengemukakan 1001 alasan untuk tidak berangkat berjihad. Dan Nabi senantiasa mengizinkan mereka tidak berangkat kalau mereka minta izin. Kenapa? Karena tidak ada gunanya orang-orang munafik, bahkan mengacaukan barisan saja kalau mereka ikut berperang. Oleh karenanya orang munafik itu pulang dengan senang hati ketika mereka diizinkan tidak ikut berperang. Nah, saudaraku rahimakumullah, sekali lagi, urusan ini bukan urusan sederhana, tetapi urusan inilah yang dikatakan Nabi SAW sebagai solusi menghadapi al-Yahud. Dan oleh karenanya ya, Nabi memberikan kita patokan, standar untuk mensikapi perkara ini. Apa kata Nabi dalam sebuah hadis riwayat Imam Al-Bukhari? Ayyuhan nas, la tatamannau liqa'al adu. Hai manusia, janganlah berangan-angan ingin bersegera ketemu dengan musuh. Artinya jangan cari gara-gara, jangan mencari permasalahan, jangan memprovokasi. Apalagi ketika kita sudah sadar bahwa sebenarnya jadwal berjihad itu belum datang, karena banyak persiapan yang belum dipenuhi. Sehingga kata Nabi selanjutnya, wasallullah al-afiyah, jangan berharap untuk segera ketemu dengan musuh, dan berdoalah kepada Allah, mintalah kepada Allah keselamatan, kedamaian, ketentraman. Faidha laqitumuhum, namun bila mana kalian sudah berjumpa dengan musuh, wasbiru, bersabarlah kalian, jangan lari dari musuh. Wa'alamu annal jannata tahta zilali suyuf, dan ketahuilah sesungguhnya syurga itu di bawah naungan pedang. Subhanallah. Nah, saudaraku rahimakumullah, selanjutnya pelajaran berikutnya dari hadis ini adalah identitas Islam hendaknya menjadi satu-satunya identitas yang mempersatukan para mujahidin fi sabilillah. Sehingga kalau kita lihat hadis ini, ketika orang-orang beriman muslimin membunuh orang-orang Yahudi, maka pada masa itu hatta yaqula al-hajar wasyajaru ya muslim ya abdallah hadha yahudi wa ra'i iqtulhu illa syajarul qarqad. Hai muslim, hai hamba Allah, kata bebatuan, kata pohon-pohonan, ini di belakangku ada Yahudi bersembunyi, datanglah kemari, bunuhlah dia. Subhanallah. Jadi saudaraku rahimakumullah, alam ketika sudah berpihak kepada barisan orang-orang beriman yang berperang melawan Yahudi, batu dan pepohonan sebagai representasi dari alam ini memanggil-manggil pasukan yang melawan Yahudi itu hanya dengan satu identitas, hai muslim. Tidak ada pohon, tidak ada batu yang memanggil dengan panggilan selain daripada itu. Tidak ada yang memanggil, hai orang Jordan, hai orang Mesir, hai orang Lebanon, hai orang Indonesia, hai orang Saudi, hai orang Malaysia. Tidak ada. Yang dipanggil cuma satu, identitas yang hakiki, yaitu identitas yang Allah menyuruh kita untuk mengucapkannya di hadapan manusia seluruhnya. Ishadu bi annana muslimun. Saksikanlah bahwa kami ini kaum muslimin. Nah, oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, Allah memerintahkan kita dalam surat Ali Imran ayat 103, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah dan janganlah kalian bercerai-berai. Kadangkala orang membaca ayat ini tidak lengkap, dipotong-potong. Yang penting kita harus berjamaah, bersatu, jangan bercerai-berai. Padahal ada syaratnya. Bagaimana mungkin akan bisa bersatu kalau landasan bersatunya tidak jelas? Maka Allah garis bawahi di sini, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah. Apa tali Allah? Dinul Islam. Berpeganglah hanya kepada dinul Islam, jangan bercerai-berai. Artinya, begitu kita sudah mulai melarak lirik kepada ikatan selain Islam,
cerai berai itu satu hal yang pasti terjadi. Oleh karenanya saudaraku rahimakumullah, dalam ayat yang lain lagi Allah Ta'ala berfirman dalam suratul An'am ayat 153, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'uh wa la tattabi'us subul fatafarraq bikum an sabilihi, dan bahwa jalanku ini, inilah jalan yang lurus ya, maka ikutilah dia, jangan kalian ikuti jalan-jalan yang bercabang-cabang di kiri kanannya yang bisa mencerai-beraikan kalian dari jalan yang satu itu. Jadi saudaraku rahimakumullah, tidak ada bendera lain yang sepatutnya kita berada bernaung di bawahnya kecuali bendera la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Itulah bendera orang-orang beriman, orang-orang yang sadar bahwa dengan bendera ini mereka akan merasakan nikmatnya persaudaraan dan persatuan fid dunya wal akhirah, di dunia sampai ke akhirat. Makanya Allah berfirman dalam ayat yang lain lagi, al akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'dhin adu illa al muttaqin. Orang-orang yang bersahabat ketika di dunia, mereka kelak di hari berbangkit nanti akan bermusuhan satu sama lain, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa, kecuali orang-orang yang ketika bersahabat di dunia ini landasan persahabatannya tidak lain adalah taqwallah, iman kepada Allah Ta'ala, al-Islam ini, subhanallah. Maka saudaraku rahimakumullah, marilah kita tidak mudah terpengaruh oleh kiri kanan depan belakang kita yang mengajak-ngajak kita untuk mengibarkan selain daripada panji iman, panji Islam, panji tauhid ini, panji la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Saudara sekalian rahimakumullah, pelajaran berikutnya adalah ketika kita hanya berpegang pada Islam sebagai identitas yang mempersatukan kita, berarti pada saat itu pula kita hanya menjadikan Allah sebagai tempat berharap, tempat memohon pertolongan. Dan saudaraku rahimakumullah, bila mana umat ini sudah menjadikan Allah semata menjadi tempat memohon pertolongan, dan itu berlaku dari level yang paling atas sampai paling bawah, dengan sendirinya Allah jamin, ala inna nasrallahi qarib, ketahuilah sesungguhnya pertolongan Allah itu sudah dekat. Buktinya kita lihat dalam suratul Baqarah ayat 214, Allah berfirman, am hasibtum an tadkhulul jannata wa lamma ya'tikum mathalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wad-dharra'u wa zulzilu hatta yaqulur rasulu wal ladina amanu ma'ahu mata nasrullah ala inna nasrullahi qarib. Artinya, apakah kamu menyangka bahwa kamu akan masuk surga, jannah, padahal belum datang kepadamu cobaan sebagaimana halnya orang-orang terdahulu sebelum kamu? Mereka ditimpa oleh malapetaka, kesengsaraan, digoncangkan dengan macam-macam cobaan, sehingga berkatalah Rasul dan orang-orang beriman yang beserta Rasul itu, bilakah datangnya pertolongan Allah? Ketahuilah, ingatlah, sesungguhnya pertolongan Allah itu amat dekat. Jadi saudaraku rahimakumullah, Rasul dan orang-orang beriman bersama Rasul, ketika mereka bersama-sama menyatakan mata Nasrullah, justru pertolongan Allah sudah dekat. Jadi pimpinan dan rakyat, ya kan, pimpinan dan grassroots semuanya sudah sama, hanya memohon pertolongan Allah, justru pada saat itu pertolongan Allah sudah dekat. Tapi bila mana di sini bercerai-berai, sebahagian pimpinan mengharapkan pertolongan PBB, pertolongan negara adidaya, pertolongan dunia internasional, rakyat pun demikian, mohon kepada PBB mengecam, apa yang bisa dihasilkan? Apakah kita masih menyangka ada pihak lain yang sepatutnya kita memohon perlindungan dan pertolongan? Allahus Samad, qul huwallahu ahad, Allahus Samad, katakan Allah itu esa dan Allah saja tempat bergantung. Makanya Allah berfirman di dalam surah An-Nisa ayat 138-139 mengenai kelompok munafiqun. Bagaimana mereka? Mereka dikatakan dalam ayat ini, basyiril munafiqina bi anna lahum adzaban alim alladziina yattakhidhuna al-kafirina awliya'a min dunil mu'minin ayabtaghuna 'indahumul 'izzah fa innal 'izzata lillahi jami'a. Kabarkanlah kepada orang-orang munafik bahwa mereka akan memperoleh siksa yang pedih, yaitu orang-orang yang mengambil orang-orang kafir menjadi teman-teman pelindung penolong mereka dengan meninggalkan orang-orang mukmin. Apakah mereka mencari kemuliaan, kekuatan, keagungan di sisi orang-orang kafir itu? Maka sesungguhnya semua kemuliaan,
kekuatan dan keagungan hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Jadi saudaraku rahimakumullah, ini termasuk perkara yang sangat asasi. Ini menyangkut problem akidah. Kalau akidah kita kuat, niscaya kita tidak akan melirik, melarak lirik kepada tempat berlindung dan memohon pertolongan illallah, kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, saudaraku rahimakumullah, maka Allah mengingatkan kita dan menghibur kita dalam surat Ali Imran 139, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu merasa hina, janganlah kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya di sisi Allah Ta'ala, dengan syarat in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Saudaraku rahimakumullah, yang berikutnya pelajaran dari hadis ini adalah bahwa ketika alam berpihak kepada mujahidin, karena mujahidin sudah menjadikan Allah sebagai tempat berlindung, Islam sebagai satu-satunya identitas pemersatunya, maka kita akan terkejut menyaksikan bahwa Allah Ta'ala menggerakkan alam itu untuk berpihak kepada mujahidin. Oleh karenanya dalam surah Al-Anfal ayat 10, bahkan Allah mengisyaratkan bukan saja alam nyata, tetapi alam ghaib pun ikut terlibat di dalam mendukung mujahidin ketika mujahidin memenuhi syarat-syarat yang semestinya. إِذْ تَسْتَغِيثُونَ رَبَّكُمْ فَاسْتَجَابَ لَكُمْ أَنِّي مُمِدُّكُمْ بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ مُرْدِفِينَ. Ingatlah ketika kamu memohon pertolongan kepada Rabbmu, kepada Allah Ta'ala, lalu Allah perkenankan bagimu, sesungguhnya aku, kata Allah, akan mendatangkan bala bantuan kepadamu dengan 1000 malaikat yang datang berturut-turut. Kalau malaikat saja bisa Allah gerakkan untuk membantu mujahidin, apa sulitnya bagi Allah menyuruh pohon dan batu untuk berbicara dan menunjukkan keberpihakannya yang nyata kepada mujahidin fi sabilillah. Nah, saudaraku rahimakumullah, pelajaran yang terakhir, yang keenam, bahwasanya orang-orang Yahudi ini adalah musuh bebuyutan orang-orang beriman, dan oleh karenanya kelak nanti mereka akan mengambil posisi membela pihak yang menjadi fitnah terdahsyat sepanjang zaman. Ingat, Nabi Muhammad SAW bersabda, "Ma ahbatallahu mundhu khalaqa Adam alaihi salam hatta yawmal qiyamah fitnatan a'zama min fitnatid dajjal." Semenjak Allah menciptakan Adam alaihi salam hingga datangnya hari kiamat, tidak ada fitnah yang lebih dahsyat daripada fitnah dajjal. Nah, jadi saudaraku rahimakumullah, Nabi SAW telah memperingatkan kepada kita bahwasanya dajjal kelak nanti akan menjadi pemimpin dari 70.000 prajuritnya, semuanya orang-orang Yahudi. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Yakhrujud dajjal min yahudiyyati Asbahan ma'ahu 70,000 min al-yahudi 'alaihim at-tijan." Artinya, dajjal akan keluar dari kampung Yahudiyah, kota Asbahan, bersama 70.000 orang Yahudi yang mengenakan topi. Saudaraku rahimakumullah, wallahu alam jadwal itu kapan datangnya. Tetapi ada hal yang menarik sekali, bahwa kalau jadwal itu datang, ada salah satu alam, bagian dari alam ini yang menjadi tempat berlindung orang-orang Yahudi, yang dikatakan dalam hadis riwayat Imam Muslim ini, yaitu syajarul gharqad, pohon gharqad. Ketahuilah saudaraku rahimakumullah, bahwa pohon gharqad adalah pohon kaum Yahudi, dan mereka subhanallah sedemikian antisipatif dan sangat kenal dengan hadis ini, sampai-sampai menurut informasi yang ada di tanah Filistin sekarang, yang mereka kemudian klaim sebagai negara Zionis Israel itu, mereka lakukan mega proyek penghijauan besar-besaran, yaitu menanam pohon sebanyak-banyaknya, dan diantaranya adalah pohon gharqad. Mereka lebih siap daripada kita. Mereka bahkan lebih yakin kepada hadis Nabi ini, tenimbang sebagian dari kita yang kenal pun belum terhadap hadis ini. Saudaraku rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang pada hari di mana umat Islam memerangi kaum Yahudi tanpa memandang bendera lain kecuali bendera La ilaha illallah Muhammad Rasulullah, yang berarti mereka berhimpun dari ujung timur sampai ujung barat, dari ujung utara sampai ujung selatan, untuk melawan Al-Yahudi yang sekarang sudah berhimpun pula dari ujung timur, ujung barat, ujung utara, dan ujung selatan, dan hanya berbenderakan bintang Daud. Maka mudah-mudahan Allah menjadikan kita orang-orang yang terpilih untuk masuk dalam barisan orang-orang yang mendapat bantuan Allah Ta'ala itu, yaitu al-mujahidina fi sabilillah. Saudaraku, al-yahud la yafhamuna ayyu lughah illa lughatus silah. Orang Yahudi tidak mengenal bahasa apapun kecuali bahasa persenjataan. Mudah-mudahan
Allah menjadikan kita orang-orang yang mengambil pelajaran yang sebaik-baiknya dari seluruh pesan-pesan Allah dan Rasul-Nya. Sebab kalau bukan pesan Allah dan Rasul-Nya, pesan siapa lagi yang bisa kita percayai? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.